Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang anime Dungeon Fighter lagi. Ya, di episode kali ini kita akan menyelesaikan misi dari Nenek Tsunade. Ya, gue udah level 62, gue udah grinding cukup lama. Dan temen gue nampaknya udah gak main ini game lagi karena I don't know, dia mungkin sibuk atau bosan. Gue pribadi sih gue suka game grinding, apalagi grindingnya itu kita bisa sambil AFK. So, di sini ada misi untuk yang level 40 ya, 40, 45, nah 60. Dan sekarang gue udah level 60. Nah, setahu gue, kalau udah level 60 itu udah harus ganti tempat. Kalau nggak salah itu ada lautan kedua ya, kalau nggak salah di sini. So, langsung aja kita nyelesain misi dari Nenek Tsunade. Menyelesaikan village normal 1 kali, oke. Kita ke normal ya. Gua rasa sih gua udah bisa lah, udah level 60, masa gua nggak bisa guys ngalahin difficulty normal gitu. Ya, gua kurang kurang yakin juga sih, tapi gua yakin bisa lah, ya, pasti bisa lah. Fruit gua aja nih udah mantep banget ini. Gara, oh my god, ada Gara. Minggir kamu Gara. Makan tuh Gara, kena stun. Makan tuh Gara, aduh, gua yang kena stun kocak. My god, Gara ini OP. Oke, tapi masih, ya normal, masih gampang lah ya. Dapat XP juga, langsung aja kita keluar dulu. Oke, kita sudah menyelesaikan misi dari Nenek Tsunade. Nenek Tsunade, aku sudah selesai mengerjakan misimu. Bicara, Klaim. Bicara lagi, Asep. Beliau tuh bisa membantu gua untuk melewati Hard Dungeon. Oh, oke, bisa. Minggir. Gara larinya kocak banget dah. Berusaha ngejar gue tapi nggak bisa gitu. Oke, kita berhasil menyelesaikan yang hard. Tapi apakah kita bisa menyelesaikan yang hell? Lalu kita pergi ke lautan kedua. I don't. Nenek Tsunade. Aku sudah menyelesaikan misinya. Give me mama nih. Eh, ini apa nih aura? Oh my god, apa ini aura coy? Error 50k. Nambah 10 level dan 10 ini. Hah? Nambah 10 tek. Wah, gue pengen nih kayak begini. Nih dapat dari mana ya? Ya nanti dulu deh. Kayaknya itu level 60an atau. Soalnya mungkin, soalnya ada updatean baru, gue belum pernah main lagi nih. Oke, saatnya penentuan apakah kita bisa melewati misi difficulty hell sendirian nampaknya ya. Nggak ada lagi yang bisa kesini, nggak ada yang mau lagi yang mau mabar. Wey, ayo sinilah. Kayak kita coba lah ya solo, tapi gue yakin gua bisa melewati ini sendirian. Meninggal sih ini garanya. Lo hilang.
Oh ya, dia balik ke dalam, dia balik lagi ya. Kita nggak boleh terlalu jauh. Lah mengambek apa gimana itu? Weh, sini. Tinggal, oke, haha, tinggal nunggu waktu dia meninggal saja. Lah, gue mati kocak. Oke, oh kalau kita mati guys, waktunya berkurang 60 detik, berkurang 1 menit. No, oke. Tapi, oke lah, boleh. Ini quest ada yang selesai nih, ah. Lumayan ya. Dungeon 10 kali, summon 10 hero. Oke, itu nanti aja. Itu nanti aja lah ya. Nenek Tsunade, aku berhasil menyelesaikan tugas darimu. Keberhasilan misi dapat permata 20%. Semua quest sudah kamu kerjakan. Kita sudah menyelesaikan semua misi dari Nenek Tsunade. Dan saatnya kita memasuki lautan kedua dengan cara berngobrol dengan Mr. Captain. I don't know siapa dia. Kita memiliki masuk ke level 60. Ini khusus VIP kah? 40 bisa kah? Kita di level 0. Kita ke level 60, apakah bisa? Oh my god, kita pakai kapalnya Luffy ya, ini kapalnya Luffy. My god, let's go lautan kedua. Ten ten teririn, ten teririn. Oh my god, kita sudah memasuki lautan kedua. Bukan lautan kedua sih, ini pulau yang kedua. Mana ada lautan kan, ini pulau kedua, yaitu pulau untuk level 60. Dan di sini ada banyak questnya. Ini quest utama. Oh, kita ngobrol sama siapa ini? Nami. Oh my god, kita bakal ngobrol sama Nami. Halo Nami, apakah lu bisa bantu selesain dungeon yang easy? Ini kenapa nih gue nggak bisa? Gue kursor gue nggak bisa dihilangin. Oh my god. Oke, tadi gue ngebug coy, gara-gara gue zoom si ininya, si Naomi-nya ya. Naomi-nya gue zoom terus gue ngambil quest dan gue malah ngebug. Oke, kita ambil dulu questnya. Apakah kamu bisa membantu aku melewati Dungeon School Island easy? Nampaknya gue masih belum bisa. Soalnya kan kita baru level 60. Kalau level 60 ini ya, School Island, I don't know, kayaknya nggak bisa sih. Bisa gila. Tadi aja kita yang hell aja, ini ya guys ya, apa, hampir mati coy. So mungkin ya, kita di sini aja dulu lah ya. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.